Saudara Lun, sebanyak 180 pasangan dari 16 kecamatan di Aceh Besar mengikuti sidang isbat nikah terpadu. Berlangsung di Aula Dekranas Kampung Gani, Kecamatan Enggin Jaya, Aceh Besar, dan akan berlangsung selama 3 hari. Isbat nikah ini merupakan pengesahan secara hukum terhadap ikrar nikah yang telah dilakukan sebelumnya dan dikhususkan bagi korban tsunami, konflik, dan masyarakat miskin. Dalam isbat nikah, pasangan suami istri membawa 2 orang saksi guna mengikuti sidang tersebut. Selanjutnya dikeluarkan surat penetapan nikah yang diserahkan ke KUA untuk diterbitkan buku nikah, kemudian juga diterbitkan akte kelahiran bagi anak-anaknya oleh Disduk Capil setempat. Mudah-mudahan kita berharap semua yang telah mendaftar memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana SOP yang berlaku untuk dikeluarkan buku nikah. Karena kita ketahui bahwa buku nikah sangat bermanfaat. Dari Banda Aceh, Mawaddatul Husna, Serambi On TV.